Kedatangan Wiljan Pluim membuat Borneo FC semakin solid jelang laga kontra Persib Bandung di Stadion Segiri Samarinda, Sabtu, tanggal 21 Oktober tahun 2023. Pelatih Borneo FC Peter Huistra mengatakan dirinya sangat senang bisa mendapatkan pemain yang kreatif seperti Pluim. Kami senang kami bisa mengontrak dia untuk Borneo. Dia pemain yang sangat bagus, pemain yang juga akan bermain dengan gaya permainan kami, ucap Peter Huistra. Sosok Wiljan Pluim nantinya akan mengisi posisi lini tengah Borneo FC, namun tidak menutup kemungkinan ia akan diplot menjadi ujung tombak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.